kempen kesedaran jenayah remaja dan kanak-kanak dilancarkan kepada semua pelajar sekolah serta institusi pengajian tinggi Johor. Ini berikutan kes curi, bergaduh, pecah rumah dan rogol menjadi antara empat kesalahan jenayah tertinggi membabitkan 99% pelajar sekolah menengah berusia 13 hingga 18 tahun. Maklum, begitu banyak kes baru-baru ini membabitkan remaja antara mereka yang begitu berani melakukan sama ada pelakuan ataupun yang punya unsur jenayah dengan sewenang-wenangnya. Dan hari ini kita akan membincangkan apakah di sebalik perbuatan itu dan apakah kita perlu mengenali berkenaan perbuatan mereka ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kerana dapat bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya Muhammad Ashraf bin Suzali pada pagi yang berbahagia ini. Seperti yang kita sedia maklum, masalah disiplin dalam kalangan remaja boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan oleh semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu kerontohan akhlak dalam kalangan remaja dan di mana penyelesaiannya. Soalan ini adalah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di universiti khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin remaja. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan empat orang ahli panel kita pada hari ini yang akan mengupas isu-isu dengan lebih holistik dari kacamata seseorang remaja. Okey, baiklah. Ahli panel pertama kita ialah saudari Nazatul Nawarah. Selamat datang dan apa khabar? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudara pengerusi. Saudara bagaimana pula? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua iaitu Siti Aminah. Apa khabar? Terima kasih kepada saudara pengisi majlis. Saya di sini baik-baik sahaja. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga ialah saudari Tivia. Apa khabar? Terima kasih saudara pengurusi. Kabar baik. Dan akhir sekali ialah ahli panel yang keempat iaitu saudari Audrey Diffany. Apa khabar? Terima kasih saudara pengurusi. Saya dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi hadir untuk berkongsi dan merungkai penyelesaian dalam isu iaitu keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar dan remaja dan di mana penyelesaiannya. Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah juga ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia, Soekarno, yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bergerak bagai belut dililit ekor ini, keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Sebagai pembuka bicara perbincangan kita, saya persilakan saudari Nazatul untuk mengupas secara umum maksud remaja itu sendiri bersama beberapa contoh tren jenayah remaja dan juga kanak-kanak. Dengan itu, saya mempersilakan. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Secara perundangan, tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja. Akta Pekerjaan Kanak-kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. Dalam Akta Pengangkatan 1952, kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah.
Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja, golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan. Masalah gejala sosial dalam kalangan remaja pada masa kini kian meruncing. Seperti yang dapat kita lihat melalui media masa kini, terdapat banyak kes jenayah yang melibatkan para remaja telah berlaku daripada sekadar memontang-mantingkan hinggalah kesanggupan untuk membunuh insan lain menyebabkan hal ini telah membawa kepada pelbagai masalah sama ada dari segi sosio masyarakat dan juga ekonomi negara. Trend dan statistik jenayah melibatkan kanak-kanak dan remaja sama ada mereka menjadi bangsa atau pelaku jenayah di negeri ini juga agak membimbangkan. Ketua Polis Perak Datuk Razaruddin Hussein berkata, antara kesalahan jenayah yang tertinggi membabitkan pelajar adalah berkaitan kes curi, mencederakan orang, pecah rumah, rogol dan samun. Biarpun statistik menunjukkan tangkapan melibatkan pelajar sekolah dalam indeks jenayah menurun, namun ia masih pada kadar yang membimbangkan. Begitu juga, 95% pelaku jenayah dalam kalangan pelajar adalah lelaki, manakala selebihnya melibatkan pelajar perempuan. Bagi kes jenayah yang dilaporkan, 58% mangsa adalah pelajar perempuan, manakala 42% adalah pelajar lelaki. Katanya lagi, mangsa paling tinggi adalah bagi kes rogol, mencederakan orang dan curi motosikal hampir 99% pelaku jenayah dan mangsa merupakan pelajar sekolah menengah. Jika ingin dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, lebih 5 juta pelajar seluruh Malaysia. Ia memang jumlah yang kecil, namun jenayah tidak sepatutnya berlaku membabitkan kalangan pelajar. Okey, terima kasih kepada ahli panel pertama kita atas lontaran konsep yang ringkas tetapi padat sebentar tadi. Belakangan ini, terlalu banyak diperkatakan isu yang berkaitan masalah sosial yang melibatkan remaja. Perlakuan sosial yang negatif dalam bentuk deviant sosial tidak seharusnya merupakan satu petunjuk ke atas kelemahan masyarakat untuk memudayakan pembangunan secara positif yang berteraskan prinsip dan nilai-nilai murni kemanusiaan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya kepada ahli panel kedua, apakah punca-punca gejala ini berlaku? Terima kasih kepada penerusi Mazis atas persoalan yang diujarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Secara umumnya, masalah sosial merangkumi pelbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada sistem serta struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat atau negara. Pada pendapat saya, punca yang menyebabkan gejala ini berlaku adalah yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan individu yang paling memahami diri remaja terbabit disebabkan daripada mereka berada dalam peringkat umur yang hampir sama di antara satu sama lain. Remaja ini lebih cenderung untuk menuruti tingkah laku kumpulan yang berada di dalamnya. Kebanyakan remaja sekarang tersalah memilih kawan menyebabkan mereka terjerumus dalam masalah sosial dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah dan memudaratkan diri mereka. Disebabkan faktor pergolakan keluarga di rumah, remaja cenderung untuk berjumpa dengan rakan sebaya bagi mencari ketenangan dan kegembiraan. Sebahagian daripada rakan sebaya ini pula, mereka mempunyai perangai yang negatif. Oleh itu, remaja begitu mudah terikut ikut dengan sikap rakan sebaya mereka. Apabila bersama dengan rakan sebaya, mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti merokok, melepak di pusat membeli belah dan mendapatkan hiburan di pusat hiburan. Remaja seharusnya berhati-hati semasa memilih rakan sebaya. Seterusnya, kurangnya jejak agama di mana faktor diri remaja sendiri merupakan penyebab berlakunya gejala sosial. Pada zaman yang moden ini, kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial ini tidak mempunyai atau kurangnya menghati didikan agama dan moral yang mendalam. Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka. Remaja terbabit juga biasanya mengingkari perintah-perintah agama yang lainnya. Mereka berpendapat bahawa kehidupan semasa remaja perlu diisi dengan hiburan semata-mata, kerana mereka lebih mementingkan keseronokan walaupun aktiviti itu bertentangan dengan nilai murni dan tuntutan agama serta norma-norma masyarakat. Selain itu, perasaan remaja yang sentiasa ingin mencuba turut menjadi salah satu punca keruntuhan akhlak mereka. Jiwa remaja zaman kini penuh dengan emosi yang sangat suka kepada sesuatu yang baru membuatkan mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang pernah didengar atau dilihat. Apabila mereka melihat rakan sendiri dapat melakukan aksi atau membuat sesuatu yang menyeronokkan, mereka juga akan terikut-ikut, contohnya aksi merempit, merokok, melepak, penyalahgunaan dadah
dan melakukan hubungan seksual. Salah satu faktor utama kepada berlakunya masalah gejala sosial dalam kalangan remaja adalah juga disebabkan daripada pengaruh media yang terdiri daripada media cetak dan media elektronik. Hal ini demikian, media pada masa kini telah banyak mendedahkan remaja kepada unsur negatif seperti unsur lucah dan keganasan, serta akibat daripada kurangnya kawalan terhadap sistem maklumat itu memudahkan lagi untuk membawa pengaruh negatif dalam diri remaja. Terdapat contoh jalan Twitter pada asalnya bertujuan untuk mendidik tentang keburukan dan akibat daripada gejala negatif seperti Bosia, KL Madrid atau KL Drift, namun sebaliknya umpama keris makan tuan yang mendedahkan lagi remaja kepada unsur negatif. Begitu juga dalam dunia tanpa sebalik ini. Amatlah mudah bagi para remaja untuk mendapatkan akses kepada bahan negatif, contohnya melalui internet yang tidak terdapat sebarang penapisan yang boleh digunakan bagi mengawal penyebaran unsur lucah dan keganasan dalam kalangan remaja. Di samping itu, sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Contohnya, ada segelintir ibu bapa yang begitu sibuk dengan kerjaya bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Terdapat juga masalah dalam keluarga seperti pertengkaran ibu bapa mahupun bebanan tugas menyebabkan remaja tertekan dengan emosi yang terganggu. Sikap ibu bapa yang menyebabkan anak-anak ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya, lalu mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, contohnya mengambil jalan keluar dengan mudah seperti lari dari rumah, mengikut kawan-kawan, mahupun mengambil darah sebagai usaha meredakan tekanan dalam diri. Tidak kurang juga, ada remaja yang melakukan gejala sosial ini semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Hal ini, anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Dapat kita remaskan daripada apa yang dikatakan oleh saudari Siti Aminah dengan penjelasan terperinci dan menarik tadi. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mengambil berat tentang permasalahan remaja juga menjadi salah satu faktor penyebab. Masyarakat hari ini cenderung untuk bersikap individualistik atau tidak mahu menjaga hal orang lain. Oleh itu, tidak hairanlah jika ada remaja yang menagih dadah berdekatan dengan tempat tinggal mereka tetapi langsung tidak dipedulikan oleh masyarakat sekeliling kerana mereka berpendapat bahawa pihak berkuasa sahaja yang perlu menanganinya. Sikap masyarakat yang tidak ingin mengambil tahu tentang hal-hal orang lain seperti berikut pasti akan menggalakkan lagi gejala sosial di kalangan remaja. Soalan seterusnya, saya tujukan kepada saudari Tibiah. Pada pendapat anda, apakah kesan atau akibat daripada masalah gejala sosial dalam kalangan remaja? Sidang hadirin yang dihormati, penglibatan remaja di dalam kancah sosial boleh merosakkan disiplin mereka. Seseorang insan yang dilahirkan di dunia yang fana ini ibarat sesuci kain putih yang tiada kotorannya. Ia terpulang pada seseorang individu itu bagaimana dia hendak mencorakkan kehidupannya. Individu yang mencorakkan dirinya dengan ahlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi berbanding individu yang mencorakkan dirinya dengan perkara-perkata negatif. Perkara-perkara negatif akan dipandang serong serta dicemooh oleh masyarakat sekeliling. Bagi seseorang yang bergelar muslim, terutamanya remaja, ahlak yang baik seharusnya dihiasai dengan perkara-perkara keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kebanyakan remaja muslim pada hari ini tidak mengikut ajaran Islam yang sebenarnya. Sebaliknya memalukan agama, bangsa dan negara. Tidak dapat dinafikan, akibat gejala sosial ini akan memberikan kesan yang mendalam pada diri seseorang remaja itu. Selain itu, keluarga memainkan peranan yang sangat penting kerana dari institusi keluargalah kebahagiaan dan keharmonian sesuatu masyarakat itu terbentuk. Keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian yang dialami sesuatu masyarakat itu. Alak seseorang individu, remaja yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak dalam kekeluargaan akan memberikan kesan yang besar ke atas kebahagiaan dan keharmonian sesuatu kekeluargaan itu. Akibat daripada wujudnya ketidakharmonian dalam sesebuah keluargaan, pastinya akan
berlakunya penceraian. Ini akan menjadikan masa depan anak-anak terbiar dan tidak terpelihara, lalu hilangnya tempat bergantung dan bermanja. Kesan daripada itu, berlakunya masalah-masalah sosial yang lain seperti pelacuran, perjudian, hubungan sesama jenis dan lain-lain lagi. Tambahan pula, jatuh bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa pada masa kini ialah dengan melihat akhlak dan moral sesuatu masyarakat tersebut. Tidak dapat dinafikan, akhlak remaja hari ini sangat membimbangkan masyarakat. Sekiranya hal ini tidak dapat dibendung oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan, maka tidak haranglah suatu hari nanti masyarakat kita hancur seperti menjadi porak-peranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu disebabkan akhlak para remaja yang sudah rosak dan binasa. Hal ini demikian boleh memberi kesan berlakunya pergaduhan dalam masyarakat akibat daripada perasaan-prasangka yang buruk, sifat saling mencurigai dan isu-isu perkauman yang akan wujud seandainya pergaduhan ini melibatkan antara dua kaum dalam masyarakat. Sekaligus, kadar jenayah dalam kalangan masyarakat juga akan meningkat disebabkan oleh kadar keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meningkat. Seterusnya, implikasi utama terhadap negara pula, jika gejala sosial ini tidak ditangani, segera akan menyebabkan negara kehilangan pelapis generasi kepimpinan pada masa hadapan. Hal ini akan menjadikan kerancakan pembangunan sesebuah negara itu terbentur dalam keadaan sosial ekonomi akan menjadi lembab kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang tinggi di kalangan masyarakat. Perkara ini boleh menjadikan kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala sosial dan sekaligus meningkatkan kos perbelanjaan kerajaan yang mengurangkan kadar jenayah tersebut. Okey, terima kasih atas penjelasan saudari Tibiah yang panjang lebar mengenai kesan-kesan daripada masalah gejala sosial dalam kalangan remaja. Akhir sekali, saya ingin memohon pencerahan daripada ahli panel keempat, iaitu saudari Audrey, tentang cara mengatasi masalah remaja yang suka bersosial pada zaman ini. Baik, terima kasih saudara pengerusi. Hadirin yang dimuliakan, pembincangan mengenai keruntuhan akhlak remaja adalah berkisarkan isu para remaja. Justeru, strategi mengatasi masalah gejala bersosial seharusnya ditumpukan kepada golongan remaja ini. Beberapa saranan yang dapat dijadikan ikutan yang pertama adalah peranan ibu bapa dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa mestilah memerhatikan setiap pergerakan anak-anak mereka, mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka, serta sanggup meluangkan masa bersama dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan bagi mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan kepribadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri dan meneroka potensi anak-anak seperti role model kepada mereka. Seterusnya, melalui pendekatan akademik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti berteraskan akademik sebagai contoh perubahan teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas serta separa akademik seperti kegiatan co-curriculum di sekolah. Begitu juga sistem perundangan diwujudkan di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar. Hal ini dapat mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah serta ibu bapa dalam pengawasan disiplin pelajar. Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis juga merupakan salah satu cara bagi mengatasi masalah remaja yang suka bersosial. Agensi-agensi yang terlibat dalam aspek pelaksanaan, penguatkuasaan dan pemantauan harus memainkan peranan yang proaktif dan berterusan.
Tindakan penguatkuasaan yang bermusim atau mengikut kemunculan isu tidak dapat memberi kesan positif yang berpanjangan. Apa yang perlu ialah tindakan pencegahan dan penguatkuasaan yang berterusan serta jangkaan masalah gejala sosial yang akan muncul bersama plan strategik jangka masa dan jangka masa panjang. Untuk itu, penambahan anggota, latihan, kepakaran dan motivasi juga perlu dititik beratkan. Unsur undang-undang yang bukan saja bersifat menghukum tetapi juga mencegah, mendidik dan memberi pengajaran kepada yang lain harus diperhatikan. Pengubah undang-undang haruslah peka dengan kompleksiti dan isu gejala sosial yang berkembang dengan zaman di mana-mana undang-undang itu dianggap tidak lagi mampu menangani atau mencegah masalah tersebut. Selain itu, sejauh mana remaja itu dapat bertahan seandainya persekitaran itu sendiri mengundang atau menguasai mereka untuk melakukan tindakan salah laku atau jenayah? Oleh itu, persekitaran yang kondusif dan bebas daripada ancaman gejala sosial dan maksiat perlu dibanteras selari dengan usaha pemantapan akidah, iman dan takwa. Jika tidak, usaha kita menangani gejala sosial barat orang yang menebas lalang akan tetapi akar umbinya dibiarkan saja tumbuh dalam tanah. Akibatnya, lalang yang ditebas akan tumbuh semula seminggu kemudiannya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas penerangan yang utuh lagi berisi daripada kesemua panel kita sebentar tadi. Berdasarkan penerangan tersebut, kita dapati bahawa keluarga menjadi tunjang utama dalam pembentukan akhlak isaniah dalam diri remaja. Sesungguhnya, dunia hari ini sudah syarat dengan isu moral yang semakin terbejat. Seks bebas sudah dijadikan adat, hubungan sejenis mula menjana tempat. Isu pengangguran semakin melarat dan tidak kurang juga kes pembuangan bayi yang semakin hebat. Kejiranan sudah tidak erat, antara santun bahasa sudah tidak menjadi syarat, malahan untuk menjadi hebat. Keganasan pula menjadi jalan singkat. Segala yang berlaku bukan hanya untuk dilihat, tetapi perlu segera diubah. Berbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting adalah semua pihak perlu memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah kerontohan akhlak dalam kalangan remaja dan pelajar khususnya. Walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama yang telus dan erat, nescaya gejala ini sukar untuk diatasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kerana sudi bersama dalam sesi forum percambahan minda, iaitu kerontohan akhlak dalam kalangan remaja dan di mana penyelesaiannya. Saya Muhammad Ashraf bin Sazali, sehingga bertemu lagi. Sekian, terima kasih.